لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1436 Hijriah di lapangan bola Atsiri Permai merupakan kali pertama tugas kepengurusan BMM Atsiri Permai masa 2015-2018. Dalam penyelenggaraan Sholat Idul Adha, pengurus BMM juga dibantu oleh pengurus RW, RT, Masjid Musola, serta Karang Taruna Atsiri Permai. Persiapan penyelenggaraan sholat Idul Adha dimulai dengan penyelenggaraan rapat persiapan. Rapat pertama, membentuk kepanitiaan dan pembagian tugas. Rapat kedua, menetapkan khatib, imam, dan bilal. Rapat ketiga, evaluasi pemantapan pelaksanaan. Kegiatan penyelenggaraan sholat Idul Adha diawali dengan pembuatan spanduk dan pemasangan selamat datang kembali ke tanah air kepada para jamaah haji Komplek Pertanian Atsiri Permai. Pembuatan panggung dan mimbar untuk imam dan khatib. Pelaksanaan kerja bakti, pemasangan sub dan sound system tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha. Selain itu, sebagai bentuk sinergi pengurus BMM dan pengurus RW, BMM juga membuat spanduk himbauan kepada jamaah bahwa infak sedekah jamaah sholat Idul Adha sebagian akan diinfak untuk pembuatan jogging track lapangan sepak bola Atsiri Permai. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1436 Hijriah yang bertindak sebagai imam Ustadz Ghazali, khatib Ustadz Abdul Hakim, bilal Ustadz Abdullah Toha dari Musola Sambulatun Nabawi. Pelaksanaan sholat id dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Petugas takbir telah mulai mengumandangkan takbir sambil menunggu jamaah hadir ke lapangan. Pada pukul 6.55, sambutan ketua BMM Atsiri Permai. Dan pada pukul 7, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Dengan terselenggaranya sholat Idul Adha 1436 Hijriah, BMM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RW dan pengurus Masjid Musola Atsiri Permai, para Ketua RT lingkup RW 12, Karang Taruna Atsiri Permai, dan warga Muslim Atsiri Permai. Semoga penyelenggaraan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri pada masa yang akan datang yang diselenggarakan oleh BMM dapat berjalan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm done.